Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video slide ini. Kali ini saya mohon izin untuk menegaskan ulang topik yang pernah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan kebesertaan bayi baru lahir dalam JKN, ya. Atau dengan kata lain, jaminan kesehatan bagi bayi baru lahir menurut Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di pasal 16 Perpres ini dinyatakan bahwa bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Saya tegaskan ulang lagi bahwa klausul ini, ya, klausul di pasal 16 ini mulai berlaku TMT terhitung mulai tanggal 18 Desember 2018. Nah, TMT 18 Desember 2018 ini adalah 3 bulan setelah Perpres ini diundangkan. Jadi Perpres ini diundangkan pada tanggal 18 September 2018. Lalu kemudian salah satu klausul di dalam Perpres ini menyatakan bahwa beberapa ketentuan-ketentuan di dalam Perpres ini mulai berlaku 3 bulan setelah Perpres ini diundangkan. Jadi kalau kita hitung 3 bulannya itu adalah 18 Desember 2018. Nah, klausul-klausul yang mulai berlaku, ya, 3 bulan setelah Perpres ini diundangkan, salah satunya adalah klausul di pasal 16 ini. Nah, dengan ketentuan seperti ini, maka ya saya coba ilustrasikan dalam video slide ini, ada seorang bayi yang lahir tepat pada tanggal mulai berlakunya Perpres ini, atau tepat pada tanggal mulai berlakunya klausul ini, yaitu pada tanggal 18 Desember 2018. Nah, merujuk pada klausul ini bahwa kewajiban untuk mendaftarkan bayi tersebut paling lama 28 hari sejak dilahirkan, ya. Jadi sampai usia 28 hari bayi tersebut, maka ini bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2019. Artinya kalau bayi yang lahir pada tanggal 18 Desember 2018 ini didaftarkan masih dalam rentang tanggal ini, ya, sampai maksimal tanggal 14 Januari 2019, maka kepesertaan bayi tersebut akan langsung aktif tanpa harus melalui masa tunggu aktivasi yang bisa berlangsung 14 sampai 28 hari. Masa tunggu aktivasi selama 14 sampai 28 hari ini akan kembali diberlakukan untuk bayi tersebut jika tidak didaftarkan ke BPJS Kesehatan dalam rentang periode waktu ini. Katakanlah didaftarkannya di BPJS Kesehatan misal 15 Januari 2019 atau 16 Januari 2019 atau ya di tanggal-tanggal yang lebih lama lagi dari itu. Nah, itu sudah pasti akan kembali mengikuti aturan umum yang diberlakukan oleh BPJS, yakni tidak bisa langsung aktif kepesertaannya, tetapi harus melalui masa tunggu lagi, ya, selama 14 sampai 28 hari. Kawan-kawan yang saya hormati, di sini sengaja saya memberi tanda, ya, lingkaran merah pada kata peserta, ya. Nah, di sini juga saya beri lingkaran merah pada kata peserta, ya, di klausul ini. Ini mohon menjadi perhatian juga bahwa ketentuan kepesertaan yang langsung aktif untuk bayi baru lahir berusia 0 sampai 28 hari itu hanya berlaku pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh peserta. Jadi ibu kandung yang melahirkan bayi tersebut adalah seorang ibu peserta jaminan kesehatan, peserta BPJS Kesehatan. Kalau ibu yang melahirkan bayi itu bukan peserta jaminan kesehatan, bukan peserta BPJS Kesehatan, maka bayi yang dilahirkan, meskipun ya dilahirkannya setelah klausul ini mulai berlaku, maka bayi tersebut tidak bisa langsung aktif kepesertaannya. Kenapa tidak bisa langsung aktif? Karena
tidak memenuhi klausul ya dalam perpres ini. Karena sekali lagi ya, yang bisa langsung aktif kepesertaannya jika didaftarkan di BPJS dalam periode waktu 0 sampai 28 hari usia bayi itu adalah bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tercatat sebagai peserta JKN. Jadi ini nanti akan berpotensi bermasalah lagi ketika bayi yang dilahirkan itu bukan dari seorang peserta jaminan kesehatan. Nah, dengan demikian ini menjadi krusial ya, atau menjadi penting bahwa memang kepesertaan di JKN ini penting untuk direalisasikan secepatnya. Jadi jangan menunggu setelah jatuh sakit misalkan baru mendaftar ke BPJS Kesehatan. Karena problem ikutannya akan banyak, salah satunya seperti ini. Bagaimana jika bayi yang lahir ya mulai dari tanggal 18 Desember 2018 itu ternyata ibu mereka bukan ya, atau orang tua mereka bukan peserta jaminan kesehatan. Kalau ibu mereka bukan menjadi peserta jaminan kesehatan, maka bayi-bayi yang mereka lahirkan ketika didaftarkan di BPJS Kesehatan itu akan mengikuti ketentuan umum, yaitu masih harus menunggu masa aktivasi 14 sampai 28 hari. Nah, mudah-mudahan penegasan ini bisa menjadi catatan tersendiri buat kita dalam rangka mempercepat atau akselerasi kepesertaan JKN menuju UHC ya. Jadi Universal Health Coverage di daerah kita. Selanjutnya kita bisa lihat lagi di klausul dalam Perpres 82 2018 ini, itu di pasal 46 ayat 5. Di pasal 46 ayat 5 dikatakan bahwa manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Yang dimaksud pada ayat 1 ya. Nah, ini adalah ayat 1. Ya. Jadi manfaat jaminan kesehatannya itu bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Nah, ini jadi sekali lagi jangan sampai nanti dipahami bahwa setiap bayi yang lahir ya terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018 ini ketika mereka didaftarkan ke BPJS Kesehatan dalam rentang usia 0 sampai 28 hari, sekali lagi jangan sampai dipahami bahwa kepesertaannya dalam BPJS itu akan langsung aktif ya. Kan tetapi ketentuan semacam itu hanya terbatas pada bayi-bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu peserta jaminan kesehatan. Kalau ibunya bukan peserta jaminan kesehatan, maka ketentuan ini tidak akan berlaku. Mudah-mudahan penegasan singkat ini bisa memotivasi ya, bisa memotivasi kita, bisa memotivasi masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam JKN sejak dini tanpa harus menunggu setelah jatuh sakit. Karena sampai saat ini aturan yang diberlakukan di BPJS untuk pendaftaran-pendaftaran kepesertaan ini pada umumnya masih memberlakukan masa tunggu aktivasi selama 14 sampai 28 hari. Nah, saya kira itu ya penegasan singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan selama kita niatkan untuk mengharap ridha Allah, mudah-mudahan dicatat sebagai penambah timbangan amal kebajikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.